السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ولا عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada kesempatan kali ini, jamaah sekalian, kita akan membahas tentang sebuah buku yang dikarang oleh Dr. Khalid Musrih MA yang berjudul tentang Fenomena Syiah 12 Imam. Dalam buku ini dijelaskan tentang Syiah dari mulai tradisi, dari mulai tradisional atau dari mulai munculnya gerakan ini sampai zaman kontemporer atau zaman kita sekarang. Nah, ini sangat-sangat penting kita ketahui. Terutama buku ini membahas dengan sangat jelas tentang pengertian, kemudian sejarah, perkembangan, konsepsi, serta penyimpangan dan sanggahan-sanggahan yang dilakukan oleh mereka terhadap aliran-aliran yang mengkritisinya. Insya Allah akan kita jelaskan buku ini dalam setiap judul atau di setiap kesempatan yang mungkin bisa kami sampaikan, sehingga para hadirin sekalian bisa betul-betul mengetahui bagaimana dan apa yang harus kita lakukan terhadap para penganut paham atau para penganut ajaran Syiah ini. Mungkin ini saja sebagai pembukaan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.